Biasanya kalau MC bila ada skrip, bila dia label tak tersasul, dia akan just baca je. Mengumumkan ketibaan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Dia akan betul fokus supaya tak sasul. Tapi bila dah bagus tak sasul, belajar intonasi. Mengumumkan ketibaan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Dah ada intonasi. Setelah perempuan intonasi ni, at least setiap orang kena ada 4 ataupun 5 genre intonasi yang berbeza. Jangan Abang saya lupa nama tu. Abang Rizal kan? Rizal kan? Jangan Abang Rizal dah selalu jadi MC kat LAP, itu intonasinya. Jangan guna intonasi yang sama untuk semua tempat. Intonasi beza-beza. Contohnya kan, ada orang dia suka guna bang, mengumumkan ketibaan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Kepasal tak? Satu, satu, satu. Ada orang? Mengumumkan ketibaan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Ada orang? Mengumumkan ketibaan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Lain kan? Beza satu, dua, tiga. Ha, ada orang? Lagi laju. Bila patut hadirin sekalian, jom sama-sama kita berikan tepukan yang paling gemuruh kepada yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Ada orang suka guna intonasi macam tu? Beza, beza, beza. So, bila kita ada genre majlis, cuba try. Oh, hari ni aku nak guna intonasi apa? So, kita sesuaikanlah. Ha, contohnya, Abang Abang Syaril. Abang Syaril, programnya ialah ustaz-ustaz kan, Ustaz Rozi kan, program-program agama. Eh, contohnya hari itu adalah majlis tilawah Al-Quran peringkat negeri Kedah. Jangan guna intonasi yang pelik-pelik sangat. Tilawah Al-Quran, jangan. Baiklah tuan-tuan puan-puan, ini dia ketibaan yang tak boleh. Program-program agama, intonasi kena sesuaikan. So kita kena best lah. Bayangkan kalau you buat program outdoor, contohnya Puan Aisyah, TUDM. Masa tu programnya adalah program santai. TUDM bersama rakyat ke apa, outdoor dekat Padang, dia tak boleh buat intonasi macam formal punya event. So masa tu dia dah boleh santai lah. Baiklah para hadirin sekalian, ini dia, kita berikan tepukan yang paling. Dia boleh sebab dah santai. So itu yang saya cakap penting, you kena ada 5 genre intonasi yang berbeza. Jangan program santai itulah dia, program formal itulah dia, program biasa, sama je semua.